guys, kali ini aku lagi di Kabupaten Kediri. Tahukah kamu di Kediri juga ada wisata air terjun? Namanya Air Terjun Irenggolo dan Air Terjun Dolo. Air Terjun Irenggolo lebih dekat dibanding Air Terjun Dolo. Tetapi memang satu jalur. Yang akan kita bagikan kali ini adalah Air Terjun Irenggolo. Air Terjun Irenggolo berada di lereng Gunung Wilis dengan ketinggian lokasi sekitar 1200 meter dari permukaan air laut. Untuk menjangkau lokasi, kita harus turun ke bawah. Karena memang lokasi air terjunnya berada di bawah area parkir. Bentuk air terjunnya sangat unik karena berundak dan lumayan tinggi. Membuat kita betah berlama-lama di sini. Itu tadi guys, kunjungan ke Kediri. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan yang sudah subscribe, saya aja bergabung di komunitas kami. Terima kasih telah menonton.